Hai, Mr. Campreng nih, santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod lagi. Dan hari ini, Mr. akan membuat video perbandingan ukuran semua karakter G-Man. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mr. ya guys. Lihat ini guys, koleksi G-Man Mr. udah banyak banget. Bahkan ada G-Man Tank juga nih guys. Nah, di video kali ini kita akan susun semua ukurannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya guys. Dan juga kita akan nyobain G-Man yang baru-baru seperti ini, kemudian ini, dan juga masih banyak lainnya guys. Oke, langsung aja ya guys ya, kita susun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mister agak menjauh dulu ya guys ya, biar cukup tempatnya untuk menyusun dari yang kecil sampai yang paling besar guys. Oke, kita mulai dari G-Man yang masih jadi manusia, belum berubah menjadi Skibidi Toilet guys ya. Langsung kita spawn. Nah, seperti ini guys ya, Bapak G-Man guys. Orang biasa yang memakai koper bapak-bapak ini. Waduh. Guys, lihat guys, HP-nya cuma 8 guys tuh. HP-nya cuma 8 guys. Mister pukul sekali. Wah, berkurang guys. Berkurang guys. Mister kalahin nih guys. Waduh, udah. Abang-abang, maaf ya Abang G-Man ya. Aku gak sengaja. Iya, gak apa-apa, lanjutin aja. Ya udah guys, kita lanjutin. Oke, yang selanjutnya yang cukup besar adalah G-Man. Nah, ini nih guys. Pas udah jadi G-Man, jadinya seperti ini guys. Oke, agak berisik, kita stop dulu. Nah, ukurannya jadi besar ya guys ya. Lebih besar daripada manusia lah tuh. Ukurannya lebih besar dan kepalanya ini guys sangat besar sekali. Kutewo-tewo tuh, siapa yang melirik-melirik si G-Man ini guys. Waduh. Oke guys, lanjut lagi. Di sini ada Skibidi Toilet G-Man Mark 2 original by Kalos Games. Coba guys, kita spawn di sebelah sini. 1, 2, let's go. Oh guys, oke, kita harus geser dulu ya, jangan terlalu mepet guys. Ah, Mister udah harus terbang kalau kayak gini caranya guys ya. Ukurannya sudah jauh berbeda guys. Ukurannya sudah jauh berbeda dan ini ngeselin banget mukanya guys ya. Ngeselin sangat mukanya lah, kutewo-tewo. Oke, selanjutnya lagi ada G-Man Mark 3 guys. By the way, ini Mister banyak banget punya variasinya ya guys ya. Dan Mister susun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bukan dari yang paling lama sampai yang paling terbaru gitu ya guys. Oke, langsung guys, kita spawn ini guys. Let's go. Oke. Guys, ini bedanya G-Man yang ini. Tunggu bentar, kita clear dulu suaranya. G-Toilet Mark 3 ini dia pakai kacamata dan juga pakai headphone ya guys tuh. Pakai kacamata biar terhindar dari TV Man dan juga pakai headphone biar terhindar dari serangan speaker man guys ya. Titan speaker man, dan di kirinya ada tameng-tameng gitu guys. Oke, lanjut ya guys ya. Yang ukurannya lebih besar lagi adalah guys, Skibidi Toilet G-Man Mark 3 by Kalos Games lagi nih guys. Seperti apa ya guys ya? Ah, bentuknya seperti ini guys. Mister baru tahu loh. Oke, ini secara ukuran sih agak sama ya guys ya. Oh, pas lagi begitu guys tuh, pas lagi begini tuh, agak lebih tinggi dia sedikit nih guys. Tuh ya, agak lebih tinggi dia sedikit guys. Waduh, dan ini udah keren bentuknya guys. Bentuknya udah keren dan kacamatanya pun udah keren ketimbang yang ini. Kacamatanya kerenan yang inilah kalau Mister tengok-tengok ya guys ya. Waduh. Oke, lanjut guys ya. Yang selanjutnya kita punya Skibidi Toilet G-Man Mark 2 guys. Seperti apa guys? Langsung kita spawn gini aja gak sih? Oh guys, berisik ya. Skibidi dam dam dam, yes yes. Oke, kita susun secara baik guys. Nah guys, Mark 2 seperti ini guys. Lah, oke, tapi ukurannya sama berarti guys ya tuh. Ukurannya sama guys, ini sama ini guys ya. Oke oke, kita lanjutin lagi guys. Nah kali ini Skibidi Toilet G-Man Mark 3 guys ya. Oke, kayak gimana bentuknya Mister penasaran? Ah, sama aja guys. Hampir mirip-mirip gitu loh bentuknya guys ya. Kalau Mister lihat-lihat guys, cuman ukurannya ya guys ya, ukurannya juga sama guys. Ini tiga-tiga ini ukurannya sama guys, gak ada bedanya. Cuman yang membedakan ini pakai kacamata, ini enggak, yang dua nih guys ya. Tuh guys, di sini ada, masih ada tamengnya guys. Di sini udah gak ada tamengnya tuh ya. Oke, lanjut ya guys ya. Lanjut guys. Skibidi, nah ini baru guys, Skibidi Toilet G-Man yang pertama guys. Tuh, ini baru GG guys tuh ya. Yang pertama kali muncul, yang senjatanya adalah laser dari matanya guys. Wadah tuh, ukurannya lebih besar daripada semuanya ya guys ya. Oke, selanjutnya lagi kita spawn guys ya. Yang lebih besar dari ini adalah Skibidi Toilet G-Man God. Oh guys, lebih tinggi ya guys ya. Tuh, lebih tinggi sedikit guys ya.
Skibidi Toilet G-Man God. Suaranya bisa matiin dulu. Tuh guys, lebih tinggi guys. Mantap kali. Oke, selanjutnya lagi guys. Nah, G-Man Funmate yang sangat menyebalkan, yang doyannya kabur-kaburan. Oke, 1, 2, let's go. Oh kok agak gelap? Oh kurang majuan guys. Tuh kurang majuan guys. Agak gelap tuh ya. Oke, ya guys. Mister agak melenceng tuh. Musuhnya kesinian nih. No, agak melenceng. Waduh, Mister susun dulu bentar ya guys ya. 2 hours later. Nah, ini guys, susunannya udah rapi ya guys ya. Sudah mantul. Oke, kita lanjutkan lagi guys ya. Nah, yang lebih besar daripada Skibidi Toilet G-Man Funmate ini tidak lain dan tidak bukan ini nih guys. Kalian pernah lihat ini gak guys ya? Titan Speakerman G-Man. 1, 2. Tuh guys, Titan Speakerman G-Man. Aneh kali kalau bisa lihat-lihat guys ya. Ini seperti Titan Speakerman tapi kepalanya kepala G-Man guys. Sungguh membangunkan, membingungkan dan juga aneh sekali kalau bisa lihat-lihat guys ya. Nah tapi ukurannya secara ukuran memang lebih tinggi dan juga lebih besar guys. Lebih tinggi aja guys. Lebih tinggi ya tuh. Lebih tinggi sedikit guys. Oke, yang lebih tinggi lagi kita akan spawn tidak lain dan tidak bukan adalah G-Toilet. Ah guys, sebenarnya ini agak tipis guys. Kalau misal lihat ya guys ya, sebenarnya agak tipis. Cuman memang lebih tinggi kalau lagi begini tuh. Agak lebih tinggi guys ininya nih guys ya, terutama sudut-sudut ininya guys ya. Oke, lanjut lagi guys ya. Ini udah semua ya guys ya. Udah semua. Eh, Mister belum berubah jadi dia nih guys. Kita belum pernah berubah jadi dia ya. Oke, kita lihat dulu kalau jadi gini guys. Oke, jalannya seperti ini. Larinya seperti ini, serangannya. Oke, seperti itu serangannya guys ya. Ada ultimate. Wah, ada ultimate gak ya? Ultimate? Oh, ultimate-nya sama kayak Titan Speakerman, guys. Ultimate-nya itu seperti Titan Speakerman lah, kutengok-tengok, guys, ya. Oke, kita taruh lagi di sebelah sini. Nah, langsung kita spawn lagi, guys, ya. Yang lebih tinggi daripada ini adalah Mega Upgrade Man. Nah, ini nih, guys. Kalian bakalan kaget melihatnya, ya. 1, 2, let's go. Oh, ini ya G-Man yang Mark 4, guys. Bisa lupa, bukan yang ini. Bukan yang ini. Ini adalah G-Man Mark 4, guys. Bukan G-Man Tank, ya. Nih, misal kasih lihat G-Man Tank mana, ya. Oh, di sini, guys. Eh, bukan. Ada deh pokoknya guys ya. Lihat aja guys ya videonya dari awal sampai akhir guys. Pokoknya ada G-Man Tank guys. Oke, yang selanjutnya langsung aja guys ya. G-Man Future Toilet. Ini udah pernah belum guys? Kayaknya belum ya. Ah, yang Mister udah pernah make itu yang versi ininya guys. Yang versi Skibidi Trash-nya ya. Coba kita pakai dia guys. Possess. Ah, wih lumayan keren guys. Oke, kalau serang nyerang seperti apa? Ih, nyerang gak ada, gak bisa nyerang guys. Oke, klik kanan. Gak bisa klik kanan juga. Ultimate. Gak ada ultimate-nya juga. Bayangkan. Gak ada ultimate-nya juga. Memang harus dilawanin secara manual ya guys ya. Oke, kita keluar saja dari sini. Nah, kita susun lagi secara rapi guys. Oke, taruh ke kiri. Susun rapi-rapi. Oke, yang selanjutnya tuh guys ya. Dari yang kecil-kecil. Tuh guys, dari G-Man. Bapak G-Man. Sampai yang paling besar guys ya. Oke, selanjutnya lagi guys. Kita akan spawn. Nah, G-Man yang terluka guys. Ah, lihat ini guys. G-Man yang terluka guys. Mukanya jelek banget guys. Asli mukanya jelek banget. G-Man terluka ya guys ya tuh. Bibirnya jelek banget. Broken Bendu katanya guys ya. Namanya nih guys nih. Tuh, Broken Bendu guys. Skibidi G-Man Broken Bendu ya. Yang terluka Skibidi Toilet G-Man yang terluka guys. Tapi ukurannya kenapa Mister kasih ke sini ya? Perasaan ukurannya pendek guys. Waduh gak tahu juga deh guys ya. Mister gak paham guys. Mister salah guys ya. Oke, selanjutnya lagi guys. Nah, Skibidi Toilet apa nih guys? Ah, sama nih ukurannya guys. Oke. Lah, ini Mister salah guys. Musuhnya ini di sebelah sini nih. Nah, ini sebelah sini. Oke, seperti itu. Nah, ini baru ke sini nih guys. Gini kali ya yang bener guys ya. Susunannya guys. Oke, kita lihat susunannya sudah benar apa belum. Nah, ini baru benar nih guys. Susunannya guys. Berarti ini mana tuh mana tadi? Mana tadi? Ini taruh sini nih. Tuh, benar. Oke, kalau ini baru ya guys ya tuh. Oke, ini baru benar guys. Susunannya guys. Mantul. Oke, selanjutnya lagi. Ini guys. Nah, kita lihat. Lah, ini mah lebih kecil juga guys. Tapi ini sama-sama semua ya? Tunggu bentar guys. Ini kenapa sama-sama semua dah? Apa bedanya guys? Ini bedanya apa? Bentar. Mister teliti dulu guys. Oh ada bedanya guys. Ada bedanya guys. Lihat nih. Lihat ya. Ini lasernya beda guys. Warna agaknya kemerah-merahan guys lasernya ya. Kalau ini kuning dan ini juga kuning guys. Cuman bedanya. Ini masih ada tamengnya di sini. Ini masih ada tamengnya di sini. Di depan udah hancur. Oh di sini juga udah hancur. Oke, di sini juga udah hancur. Tapi dia pakai headphone. Bedanya cuma tipis-tipis gitu ya guys ya. Oke, berarti ini pindahin lagi ke sini guys. Karena dia lebih tinggi, lebih besar ya. Oke, selanjutnya nih guys. Nah, ini nih.
Oke. Ah! Guys! Ini apaan, guys? Ini G-Man macam apa aku tengok-tengok, guys? Ini G-Man macam apa aku tengok-tengok, guys, ya? Oke, berarti tempatnya di sini. Ini di sini, guys. Bentar. Harus bener, guys. Harus rapi, guys. Nah, Mister harus rapihkan seperti ini. Oke, guys. Ini G-Man apa ini, guys? Coba kita jadi dia dulu ya, guys, ya. Wih, 1.200.000 loh, guys. Oke. Oke, serangannya seperti apa? Oh, guys. Nyundul-nyundul, keren. Oke. Nyundul-nyundul, tuh. Wih, abis itu jalannya cepet. Abis nyundul-nyundul, jalannya cepet nih. Tuh. Wih, kalau klik kanan, kita lihat klik kanan nggak ada ultimate. Kita lihat ultimate. Ultimate-nya nggak ada, guys. Wow, Mister baru tahu, guys, tuh. Langsung cepet gitu jalannya tuh, guys, ya. Oke, kita taruh sini dulu, guys, ya. Kita taruh sini dulu, guys, ya. Oke. Agak susunannya agak nggak benar nih, guys. Nah, oke, seperti ini. Berarti kalau di sini benar ya, guys, ya. Susunannya G-Man Filter Toilet itu lebih tinggi, guys. Oke, selanjutnya lagi, guys, ya. Akan Mister kasih lihat ke kalian. Nah, di sini ada G-Man Woman, guys. G-Woman berarti ya? Eh, di sini namanya G-Man Woman. Seperti apa, guys? G-Man tapi versi ciwi. 1, 2. Lah! Aneh sangat aku tengok-tengok, guys. G-Man versi ciwi ya? Bisa begini. Guys, bisa begini. Aduh, ukurannya juga salah nih, guys. Di sini musinya ya. Oke, baiklah kalau begitu, guys. Ini taruh sini dulu. Nah, ini baru G-Man Woman nih. Nah, guys, abis ini nih, guys. Ini adalah G-Man Tank. Mister kasih lihat ke kalian. Kalian bakalan terkagum-kagum melihatnya, guys. G-Man Tank. Guys. Lihat ini, guys. Sangat mengerikan. G-Man Tank ini, guys. Wah, ini bentuknya sih Mister suka banget, guys, ya, sama G-Man Tank yang satu ini, guys, tuh ya. Bentuknya sangat keren, guys, tuh. Ada roket-roket di kiri dan kanannya, dan juga ada senjatanya, guys. Dan ini matanya sangat mengerikan. Ih, ngeri banget, guys. Ngeri banget, guys. Dan di belakangnya ini ada macam apa ini, guys, ya. Oh, sampai belakang, sampai ke sini-sini, guys. Mister harus berubah jadi dia dulu gak sih, guys? Oke, kita berubah jadi dia. Nah, kita jalan seperti ini. Ah, jalannya agak aneh, guys, tuh. Agak mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju. Jalannya agak aneh ya, guys, ya. Oke, kalau jalan lari seperti ini, guys. Kalau Mister lari seperti ini ya. Tuh, tuh. Ay, ay, ay. Lihat tuh, guys, mulutnya, guys. Ay, ay, ay. Lucu sekali, woy. Oke, kalau pukul, pukul. Ah, pukul dia kayak kalah jengking, guys. Ini tank kalah jengking. Tuh. Tuh, ngomong apa tuh dia, guys? Dam dam, yes yes. Kalau di sini sih namanya G-Man G-Box ya. Tuh. Oke, kalau klik kanan, kita lihat klik kanan nggak ada, guys. Klik kanan tidak ada. Kalau ultimate? Ultimate? Wow, guys. Ultimate macam apa itu? Wah, guys. Ini harus kita aduin sih, guys, ya. Harus kita aduin sama Titan nih, guys, kayaknya nih, guys. Oke, ini keren-keren nih, guys. Ini keren ya. Oke, kita taruh di sini, guys, ya. Langsung kita lanjutkan lagi, guys, ukuran-ukuran G-Man-nya ya. Oke, by the way, udah banyak banget, guys. G-Man Mister udah banyak banget kalau kayak gini caranya, guys, ya. Oke, kita coba bandingin sama Om ini, guys, ya. Masih ini, guys, si G-Man, Bapak G-Man. Ah, guys, jauh banget, guys. Ini belum G-Man yang paling besar loh, guys. Ini belum G-Man yang paling besar, guys, tuh. Jauh sangat lah, aku tengok-tengok, guys, tuh. Ya ampun, guys. Ini sama rodanya aja bisa digiles, woy. Waduh. Oke. Kita lanjutin lagi, guys, ya. Kita lanjutin lagi, guys. Di sini ada ini, guys. Skibidi Toilet Super Upgrade. Seperti apa sih ini? Ya elah, biasa doang, guys. Biasa doang lah, aku tengok-tengok, guys. Ya ampun, men. Cuman dia lebih tinggi ya. Oh, karena ininya, guys. Headphone-nya ya, tuh. Lebih tinggi headphone-nya, guys, ketimbang Skibidi Toilet ini, guys, ya. G-Man G-Box kalau di sini namanya, guys. Oke, kita lanjutin lagi, guys, ya. Kita lanjutin, guys. Ada G-Man Scientific UPG. Ah, guys. Lumayan keren, guys. Scientific UPG, ya. Oke, ini lumayan keren, guys, bentuknya, guys, ya. Oke, lumayan keren bentuknya. Kita lanjutin lagi, guys. Ada yang lebih dari dia nih, guys. Nah, Skibidi G-Man Mark 4. Wow, guys, banyak cakar-cakarnya, guys. Banyak cakar-cakarnya dan juga ada upgrade di bagian pipinya, guys, ya. Tuh. Banyak cakar-cakar. Bisa mau lihat belakangnya bisa gak sih? Oh, sama, guys, belakangnya, guys, ya. Oke, guys, kita lanjutkan lagi nih, guys, ya. Oke, yang selanjutnya ada G-Man Mark 6. By apa tuh, guys? By Chuckles Game. Guys. Oh, ini upgrade-annya lagi, guys. Upgrade-annya lagi ya, guys, ya. Tuh. Hampir mirip sama yang sebelumnya. Tapi ini upgrade-annya lagi gak sih, guys? Apa malah downgrade? Hah. Malah lebih keren ini ketimbang ini, guys. Bisa rasa-rasa. Waduh.
Oke, guys, lanjut ya. Di sini ada yang terakhir, guys. Kita sudah sampai yang ke bagian terakhir, guys, ya. Skibidi Toilet G-Man Tank Toilet, guys. Namanya ya upgrade G-Man Tank Toilet. Langsung kita spawn. 1, 2, let's go, guys. Betapa besarnya, guys. Yang paling besar ini, guys, ya. Tuh, dari yang paling kecil tuh jauh sangat lah, aku tengok-tengok, guys. Dari yang paling kecil tuh si Bapak G-Man ini ya, guys, ya, sampai yang paling besar, guys, yang bernama upgrade G-Man Tank. Waduh. Oke, guys, kita bandingin ya, guys, ya. Kita bandingin sama Bapak G-Man yang belum jadi Skibidi Toilet, guys. Seperti apa? Let's go. Guys, kita lihat ya. Wedeh, guys. Jauh bener, guys. Dari sini, dari seukuran manusia, guys. Dari seukuran manusia sampai seukuran begini, guys. Aduh, kenapa gelap? Kenapa gelap tuh? Sampai seukuran begini, bayangkan, guys, tuh ya. Wah, ngeri banget nih, guys. Ngeri banget. Oh ya, Mister belum jadi dia, guys, tuh. Cuman ini kerennya di senjatanya, guys, tuh ya. Keren banget senjatanya, guys. Mister mau cobain deh, guys. Antara yang ini dengan yang ini lebih kuat mana, guys? Ini sama yang ini, guys. Coba, guys, tulis komentar kalian di bawah, tebak-tebakan antara ini dan juga ini lebih kuat mana, guys? Kan sama-sama tank ya. Oke, Mister mau coba jadi dia dulu, guys. Kita coba jadi dia dulu ya. Oke. Susah banget jadi dia, guys. Oke, mana nih? Kok gak bisa jadi dia? Nah, proses. Oke. Ah, iya, guys. Kemarin kan begini doang ya. Sayangnya begini doang, guys. Aduh, paramen. Oke, kalau misalnya klik kanan. Oke, klik kiri dulu nih, guys. Oh, nyundul-nyundul ya. Kayak biasa, guys. Kalau klik kanan gak ada. Kalau ultimate, kita lihat. Wow, guys. Apaan tuh? Wah, dia nembakin apa tuh, guys? Ke sebelah sana ya. Oke. Kok dia malah sesama ini, guys, menghancurkan sesama toilet? Tuh, aneh kali ku tengok-tengok, guys, tuh ya. Kayak mengeluarkan roket ya. Oke, guys, Mister udah gak sabar sih, guys, ya. Langsung aja, guys, ya. Oke, langsung aja, guys. Kita cobain aja, guys. Lawan ini, guys, ya. Bentar-bentar. Kita coba buat PC Mister gak crash dulu, guys. Kita coba buat PC Mister gak crash dulu, guys. Nah, kita lawanin sama Titan terkuat kita, guys, ya. Titan terkuat kita, Titan TV Man. Waduh, oke, kita taruh tengah-tengah sini Titan TV Man-nya, guys. Mana ya kemarin Mister, guys, ya. Aduh, guys, belum Mister siapin lagi Titan TV Man-nya, guys. Nah, ini dia, guys. Kita coba lawanin sama Titan TV Man kita, guys, ya. Melawan semua G-Man. Pastinya kalah sih, guys. Pastinya kalah ya. Ini G-Man semua, guys. Tuh, liatin tuh, G-Man semua, boy. Ucet dah. Yaudah, langsung aja, guys. Tanpa berlama-lama lagi. 1, 2, let's go. Apakah bakal rusak komputer Mister? Guys, masih kuat loh. TV Man kita masih kuat, guys. Walaupun banyak ngebak-ngebak ya. Wah, ini bingung dia, guys. Kebingungan mau lawan siapa dulu ya. Oke, kita lawan ini aja dulu, guys. Kita lawan ini aja dulu. Oh, sono. Lawan sono. Sini nih, lawan ini. Wah, guys, TV Man ini kita udah mau meninggoy, guys. Oh no. Oh, curang, guys. Oke, kita lihat. Guys, TV Man kita meninggoy. Kalah begitu saja, guys. Kalah begitu saja sama G-Man ini, guys. Ya, karena banyak banget G-Man-nya, guys. Pastinya kalah. Orang G-Man satu aja kelimpungan. Gimana banyak seperti ini, guys? Mana baru-baru semua lagi. Oke, guys. Seperti janji Mister yang tadi, guys. Kita cobain ya, guys, ya. Antara ini nih, guys. Mana ya tadi ya? Mister lupa. Nah, ini, guys. Antara G-Man yang ini sama G-Man yang ini, guys. Yang sama-sama tank ya. Walaupun ukurannya rada berbeda, guys. Ukurannya rada berbeda ya. Oke. Seperti ini. Ini jumlah HP-nya itu 900.000, guys. Yang besar ini ya. Yang kecil 7 juta. Yang bener, guys. Yang kecil 7 juta. Lah, menang siapa ya? Kita lihat bersama, guys. Oke. Ini lawan ini. Oke, kita lihat bersama-sama, guys. 1, 2, let's go. Oke, ditimbak-timbak, guys. Oke, menang siapa, guys? Menang siapa, guys? Oke, kita lihat. Wow, guys. Yang 600.000 menang melawan yang 7 juta. 900.000, guys, ya. Yang 900.000 menang melawan yang 7 juta, guys. Ternyata keren banget, guys. Ku tengok-tengok itu tadi 7 juta ini, guys. Cius udah 7 juta, guys, nih ya. Mister kasih lihat nih, guys. Mana tadi? 7 juta ini. Tuh, jangan gerak-gerak. Tuh, 7 juta, guys. HP-nya tuh 7 juta. Sedangkan yang ini cuman 900.000, guys. Tapi menang, woi. Guys, gimana kalau kita lawanin dulu, guys? Antara ini
dan juga ini guys, udah pasti menang kan, kemarin udah lihat guys, udah menang dia ya guys ya. Oke guys, langsung aja ya kita lihat ya, 1, 2 let's go. Oke, jauh men. Guys, kalian penasaran gak guys? Antara Titan TV Man ini melawan semua Titan, menang siapa guys? Kalau kalian penasaran, tulis aja komentar kalian di bawah guys. Nanti Mister akan buatin ya. Oke nih guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri, dadah. Waduh, besi semua ini guys. Mantap.